Kamu tahu cara main gak sih? Malah dipukul-pukul gitu kan. Kamu bisa pegang komputer gak sebenarnya? Bisa. Udah siap kamu? Udah siap belum? Gua ini pacar Frost Diamond nge-lag lagi guys. Woi udah cupu nge-lag. Waduh gak kelar-kelar ini. Woi mana ini lo? Klik kanan. Kamu lebih milih lava atau air? Yang mana yang mati? Air. Mana air? Ini air, ini air. Di sini air, di sini air. Wah, nah, nah, nah. Lo. Yus guys, best Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Diamond sama pacar Frost Diamond yang menggunakan cara Baba Gila akan memainkan Minecraft guys ya. Coba kalian komentar guys, seberapa kerenkah kita berdua main Minecraft guys ya. Dan misalnya kalian suka Frost Diamond sama pacar Frost Diamond main Minecraft, kalian bisa komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan like video ini sampai 20.000 like lebih ya guys ya. Dan kalian komentar di next video kita bakal bikin video apa lagi ya guys ya. Dan ayo sayangku, kita kemana nih? Ini pacar Frost Diamond gak tahu. Kamu tahu cara main gak sih? Tahu cara main gak? Malah dipukul-pukul gitu kan. Kamu bisa pegang komputer gak sebenarnya? Gak bisa. Ayo ayo, ini pencet tuh butonnya nih, pencet tuh. Tuh depan tuh. Wah ini pacar Frost Diamond nih gak bisa main. Iya itu pencet. Klik kanan woi. Klik kanan. Udah sekali. Oh gak bisa. Yang ini. Coba yang ini. Wah ini pacar Frost Diamond nge-lag lagi guys. Woi udah cupu nge-lag. Waduh gak kelar-kelar ini. Woi mana ini lo? Klik kanan. Jangan dipukul. Iya klik kanan. Klik kanan. Nah oh gak bisa. Yang ini berarti yang ini. Yang ini pacar Frost Diamond. Pencet klik kanan. Ya oh berarti yang ini. Yang ini. Pencet klik kanan. Nah lo gak bisa juga. Ini yang mana ini guys? Wah parah. Frost Diamond sendiri tidak tahu di mana dipencet. Aku sendiri lupa nih, kayaknya ada pencetan deh. Sebentar. Oh iya. Frost Diamond sendiri lupa guys. Kayaknya di sini ada tombol rahasia. Coba cari sayangku. Mana? Bukan itu kepala. Kepala itu. Wah Frost Diamond sendiri lupa guys. Ini kayaknya di sini ada tombol rahasia, tapi kok gak ada gitu. Oh ini pacar Frost Diamond ini. Ini woi. Nah, pencet klik kanan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tidak ada yang terjadi, woi. Wah ngebug ini guys. Oke guys, sebentar ini kita salah versi guys, kampret. Pada Frost Diamond, ngapain kamu ngancurin batunya? Bukan yang ini woi. Yang ini. Nah ini baru kita mulai. Akhirnya tadi salah versi guys. Pacar Frost Diamond kampret. Kamu mundurin dikit biar kelihatan di kamera. Nah udah siap kamu? Udah siap belum? Siap guys. Kita bakal buktikan. 3. Oke guys, ini yang kedua. Kita di mana woi? Kenapa nggak main-main woi? Oke tutorial. Sebentar, jangan dulu. Kamu lebih milih lava atau air? Yang mana yang mati? Air. Mana air? Ini air. Di sini air yang salah punyamu. Yang ini air. Ini air. Wah. Nah. Lo. Ayo pacar Frost Diamond. Lo kita udah berhasil ini. Wah kakak. Baru main udah mati nih. Nah sekarang kita kemana? Coba kamu tebak. Kita kemana sekarang? Kemana? Lompat kemana? Itu ada tulisan apa di bawah? Dia lompat ke matahari woi. Bayangkan guys, dikira apa itu? Ini ke bawah itu ada tulisan LOL tuh lol. Coba kamu di bawah. Tuh. Ini loh di bawah ini ada tombol itu. Di bawah kita ini ada tombol. Waduh ini pacar Frost Diamond ini sumpah. Aku juga mati. Susah ini guys. Di bawah ini ada tombol. Di sini lo. Tuh di bawahnya itu. Di bawahnya kita. Itu. Di bawah kamu. Jadi kaget kamu jatuh. Terus buktinya kamu juga bisa. Ya emang susah, makanya dibantuin. Bukan ketulisannya, itu. Nah, berhasil tuh. Nah, kita udah berhasil sekarang. Nah, sekarang there is nothing. Tuh, kamu jalan. Kamu itu, pencet tombolnya bisa gak? Pencet itu tombolnya belakang kamu. Belakang. Waduh guys, iya itu. Bisa gak kamu mencet tombolnya? Bisa gak? Ya, klik kanan. Gak bisa, kan kamu terlalu jauh. Jadi kamu ke sana. Coba dipakai EQ. Katanya kamu pinter. Coba. Gimana cara terbang? Gak bisa terbang di sini, sayang go. Dia mau terbang guys, bayangkan guys. Tombol. Emang kamu gak lihat? Gak bisa lah, di zoom lah. Kita di sini, tombolnya di sana. Gimana kamu caranya bisa ke sana? Coba. Gak bisa, bocil gak bisa juga. Bapak gila juga tahu sebenarnya, tapi jangan dikasih tahu bapak gila. Ini bocil tahu nih, jangan dikasih tahu cil. Bapak gila juga tahu. Mana gimana caranya? Gimana? Kamu gimana caranya? Terus dipencet terus gimana? Bukan gitu caranya, pintar. Kamu gini, kamu lihat belakang, terus kamu mundur. Mundur aja. Gak usah lihat ke belakang, jangan. Bukan, jadi kamu lihat belakang dulu. Nah, kamu percaya sama aku kalau kamu gak bakal jatuh. Kamu terus lihat sana, terus kamu mundur sekarang. Pencet S. Gak bisa, tuh. Bisa, aku bilang apa? Bisa, kan? Woy. Tuh, kan bisa, kan? Apa aku bilang? Dia cupu sekali memang, guys. Untung saja Frost Diamond sangat pintar sekali ya, guys ya. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan lagi Frost Diamond, mau ngingetin lagi sekali. Buat kalian semua, buat yang belum subscribe, guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita karena semuanya gratis. Jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Diamond karena kita yang paling solid. Gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis. Kamu tahu kemana nggak? Ngapain kamu jatuh? Mana? Coba dikasih tahu aku. Bukan kotaknya. Mana ini? Ini mana? Itu tulisan, woi. So yeah guys, pacar
I'm Frost Diamond. Ayo sayangku, mainkan lagi. Bisa enggak kamu? Jangan dikasih. Minggir kamu bocil. Wah, ini bocil nganggu nih. Tuh, temenin Bapak gila aja bocil. Oke, guys, kita bakal langsung bukan ke sana. Woi, bukan ke sana, Yang. Sini. Aku kasih tahu. Kamu percaya sama aku enggak kalau lava ini bisa tembus? Masuk. Nah, masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, kamu cari tombol di sana. Kamu cari tombol. Nah, kita masuk ke sini. Terus kamu cari tombol. Ketemu enggak? Tuh ada cheese, dibuka cheese-nya. Bisa enggak? Ya udah dihancurin kalau enggak bisa dibuka. Dihancurin dong. Itu nih, awas. Lu sini. Nah, tuh udah dihancurin, guys. Nah, aku dapat butan. Ayo naik lagi ke atas. Sini aku kasih tahu kemana kita. Ih, bego banget sumpah pacar Frost Diamond, guys. Sini dikit kamu kameranya, keluar kamera kamu. Sini sayangku. Keluar, spasi. Wah, nih guys, pacar Frost Diamond belum keluar. Ini lebih bego daripada Bapak Gila, guys. Sumpah tuh naiknya aja udah kayak orang bego, guys. Ayo pacar Frost Diamond, mana jatuh lagi kamu? Ngapain jatuh tuh kan? Sini pacar Frost Diamond, sini. Jadi kita sekarang nyari ruangan nih, masuk sini. Percaya gak kamu kalau bisa masuk di sini? Woi, aku udah masuk pacar Frost Diamond. Pencet shift. Bukan shift itu, shift yang di kiri. Kanan, ke kanan dikit, ke kanan. Sini aku cengkol kamu. Nah, terus. Gini lo cara masuknya lo. Gini lo. Nah. Udah masuk nih, guys. Lo. Nah, udah masuk nih. Lihat ke bawah. Nah, udah masuk pacar Frost Diamond. Nih, pencet pacar Frost Diamond. Pencet. Tombolnya tuh udah. Nah, pencet. Dan udah, guys. Yes, kita berhasil. Arena selanjutnya. Kamu ngapain jatuh? Kampret sekali nih, guys. Pacar Frost Diamond nih, guys. Lebih bego daripada Bapak Gila. Sumpah. Sini. Kamu tahu. Lompat, spasi pakai lompat tuh. Bisa gak? Tombolnya di bawahmu, woi. Pacar Frost Diamond. Tombolnya tuh. Di bawahmu tombolnya. Di bawahmu itu. Kamu harus cepet-cepet langsung lihat ke atas, langsung klik kanan. Bisa gak? Belakang, ke belakang dulu, ke belakang. Nah, di sana ada dia. Di bawah, pas sekali di bawahmu. Di bawahmu ada tombol, sayangku. Langsung dipencet. Jatuh, langsung pencet ke atas. Langsung cepet-cepet. Pencet. Tuh kan, bego banget kan. Kita tunggu sampai dia bisa, guys. Ayo, sayangku. Lu, sini. Kita bakal main, guys. Siapa dari kalian setuju jika pacar Frost Diamond dibikin karakter Minecraft? Tuh kan langsung berhasil sekali pencet, berhasil tuh kan, berhasil. Kamu tahu caranya di sini gimana? Coba katanya kamu pintar, coba kasih tahu aku gimana cara keluar. Bukan dihancurin, nggak bisa. Tahu nggak caranya? Coba dilihat dulu. Hancurin aja kalau bisa. Hancurin teruslah kamu. Hancurin kemana? Terus nggak bisa lah. Gini caranya loh, gini kamu diam di sini di tengah-tengah, terus kamu klik, terus kamu pencet save. Pinggir jadi senggol. Nih. Nah, jatuh dia, guys. Akhirnya, guys, kok aku nggak bisa jatuh, guys? Woi nggak bisa jatuh aku, guys. No way. Sini. Kamu. Nah, kamu jatuh di sana. Kita TP Bapak Gila, guys. Jangan jatuh dulu. Nah, sini. Jadi caranya, kamu lompat dulu nih dari sini nih. Dari yang ini. Coba kamu lompat sana, bisa enggak? Lompat yang kiri dulu. Serocot. Yes, berhasil. Jadi ini ada yang salah dan ada yang benar. Jadi kamu harus Nah, jadi di sini susah, guys. Jadi kita harus coba buat hancurkan. Ini susah memang. Jadi kita harus shift dan kita jatuh, guys. Ayo sayangku, bisa nggak? Waduh, guys. Oke, guys, sambil kita main Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe, guys, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita ini karena semua juga gratis. Jadi apa kalian tunggu? Subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid, gak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis, guys. Gimana? Kamu udah menyerah? Woi, aku jatuh. Sini sayangku. Kamu di tengahnya. Jangan. Masuk aja ke tengah kamu. Nah, udah jatuh. Nih, guys, Frost Diamond udah bantuin pacar Frost Diamond ya, guys, ya. Ayo, lewat sini lu, sini seret, ke sini, guys. Dan kita bakal coba buat ambil. Ah, ternyata kita game mode satu aja deh, guys, ya. Soalnya kita nggak bisa buka cheese, guys. Nah, jadi kita harus ngambil wool dan kita bakal lewat sini, guys. Kemana nggak bisa? Sini, jangan, sini aja sayangku. Sini aku bantuin kamu bikin jalan nih. Nih, coba ke sana bisa nggak? Nih, guys, kita bantu pacar Frost Diamond, guys, khusus di video ini. Nggak bisa, ke sini, ke kanan. Nah, terus ke kiri. Nah, benar. Terus ke sini. Ke kanan. Sini baru bisa. Itu ada penghalang, weh, enggak bisa. Nah, itu dibuka. Serot. Wah, ada kayu. Tidak. Ada kayu jatuh. Aduh, jatuh juga. Ayo sayangku, kita ke sebelahnya, guys. Wah, ini pacar Frost Diamond kalau disuruh sendirian nih kayaknya nggak kelar-kelar, guys. Jadi kita harus bantuin pacar Frost Diamond ya, guys. Ayo pacar Frost Diamond. Nah, ke sana kamu, ke sana. Nah, udah. Sumpah bego banget, guys. Ayo pacar Frost Diamond, sini aku bantuin kamu. Sini guys. Nih lurus pacar Frost Diamond. Sini, aku belakangmu. Sini. Weh. Cepat, kok nanya cepat. Makanya sini biar cepat kita selesai menyelesaikan misi ini karena para subscriber Frost Diamond bukan sana, udah di sana gembel. Sini. Kita lewat sini, guys, dan ya, lewat sini pacar Frost Diamond. Sini. Dan kita bakal buka itu. Wah, tidak, wool kita jatuh lagi. Oke, guys. Ayo sayangku, kita ke sebelah sini. Sekarang sini. Kita ngambil yang ini. Kita muter ini disuruh cari gini soalnya. Sana sini. Nah, jadi kita ke sini, guys. Ke sini dan ke sini ya, guys, ya. Kita bakal coba buat ambil yang ini nih, guys. Ayo sayangku, dihancurin box-nya. Nanti kamu bakal dapat sesuatu. Dihancurin
dihancurin lah. Nah, kayak gitu dan sudah. Ayo pacar Frost Diamond. Setelah seperti ini, kita bakal crafting sebuah kasur pacar Frost Diamond. Sinilah. Ini pacar Frost Diamond nih. Nih ku kasih nih. Nah, kamu bikin crafting sekarang. Coba pacar Frost Diamond, coba itu ambil. Lah, ini nih ku kasih kamu. Nih. Klik kanan. Nah, kamu taruh woolnya di area 3. Nah, itu diklik sini aku ajarin. Kamu klik ini, 3 kayak gini, baru yang ini, di area 3 kayak gini dan udah jadilah. Apa ini? Kasur. Kasur buat apa? Buat mandi lah. Ayo sini, kita bakal taruh kasurnya di sini sayangku. Jadi kita disuruh taruh kasurnya di bedrock sini. Itu dah. Wih, malah dipencet gitu kan. Nah, sini. Jadi kita tidur itu meledak, guys. Nah, dan kita tidur biasanya kita mentalnya ke sini dan karena ini ngebug jadi enggak bisa, guys. Sini pacar Frost Diamond sini. Jadi kita langsung pencet aja lah, guys ya. Biar enggak lama kampret sekali pacar Frost Diamond ini, guys. Sorry, Kak. Jadi sekarang kamu tahu gimana? Jadi tugas kamu itu adalah kamu bakal woi, jadi hancurin lah. Pacar Frost Diamond ini apa, guys? Kamu bawa ini loh. Batu yang warna orange ke situ, ke ini. Bukan dihancurin. Pacar Frost Diamond ini, guys, kocak sekali. Nah, di gini loh, didorong-dorong loh. Srot. Nah, gini pacar Frost Diamond, srot. Bukan dihancurin. Pacar Frost Diamond sini naik. Nah, kita bakal lihat sini nih. Kita bakal coba buat srot. Wah, enggak bisa nih sini pacar Frost Diamond, woi. Woi. Waduh nih, guys, enggak bisa dikasih tahu dia, guys. Nah, sini set dan tarik. Nih. Tuh naik tuh. Nah, kamu pencet yang ini. Yang ini. Yang ini, depan mudah. Klik kanan. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, pencet. Udah. Nih, sekarang pencet yang ini. Pencet. Nah, udah. Terus kamu dorong. Bukan. Ini dorong sekarang yang ini. Tret. Yang ini bukan. Yang ini. Dah. Sudah berhasil kamu. Nih, sekarang yang ini yang terakhir. Ini kamu pencet. Ini pacar Frost Diamond. Nah, kamu naik sini. Terus sini. Awas jatuh. Nah, lompat. Dah. Kamu pencet yang ini sekarang. Yang ini. Nah, dan berhasil. Nah, sudah guys, akhirnya setelah sekian lama kita berhasil. Kamu tahu sekarang disuruh mengapa kita ada di sini? Jadi di sini kamu disuruh naik ke atas pacar Frost Diamond. Udah siap kamu? Jadi tugas kamu adalah naik ke atas, tapi kayaknya otak pacar Frost Diamond tidak sampai di arenanya ini, guys. Jadi kita cepat-cepat saja pacar Frost Diamond. Jadi kamu tugasmu naik ke sana dan mencari butonnya. Butonnya ada di sini. Sini butonnya di sini. Nih. Butonnya ada di sini. Kamu ambil dulu. Sudah diambil nih, guys. Sempak nih pacar Frost Diamond nih, guys. Mystic key, guys. Oke, guys. Jadi kita bakal coba buat cari butonnya. Tapi butonnya di mana ya? Frost Diamond sendiri lupa, guys. Wah, ya ampun. Buton itu tombol. Tombol buat kamu. Button. Buton lah. Kita beda. Sebutan kamu sama sebutanku beda, guys. Buton. Kita sebut buton. Beda. Tanya subscriber Frost Diamond. Frost Diamond bilangnya buton. Ayo, pacar Frost Diamond. Jalan lah. Ini pacar Frost Diamond ini ngapain, guys? Waduh, bego banget. Kencing, bapak gila dikencing. Dikencingin, bapak gila, guys. Kampret sekali, guys. Kita bakal naik ke sebelah sini. Dan kita bakal naik dan sudah, guys. Dan kita bakal naik ke sebelah sini. Jangan suka kepo, bego banget, sumpah, guys. Ini stress Frost Diamond. Stress Frost Diamond, gajak Frost Diamond main Minecraft, guys. Waduh. Oke, pacar Frost Diamond, kita cepat-cepat saja, guys. Dia kayaknya udah stress main Minecraft. Frost Diamond juga lebih stress. Gojeknya kok gak dateng-dateng? Oh iya loh. Kok kamu malah ngomongin Gojek di sini? Nih, kita klik thanks for playing my map. Sudah selesai, sayangku. Di pertandingan ini kita menang. Kamu gak suka kita menang? Sempak sekali nih pacar Frost Diamond nih. Kayaknya emang gak niat main dari tadi, guys. Kalian komentar banyak-banyaknya di next video. Kita apain pacar Frost Diamond? Dapet rumah. Enggak, ini kepuasan diri kita sendiri memenangkan sebuah map. Tanya subscriber Frost Diamond. Lu yang enggak lah. Wah, ini pacar Frost Diamond nih, guys. Lihat, guys, dia mengharapkan sesuatu, guys. Ini enggak boleh manusia seperti itu ya, guys ya. Kita memenangkan sebuah kompetisi walaupun kita dapat hadiah atau tidak, yang penting kita mempunyai sebuah kebanggaan tersendiri, guys. Dan mungkin segitu video kali ini, coba kalian komentar di kolom komentar di next video kita bakal bikin apa. Dan misalnya kalian enggak ketawa, kalian bisa bikin ketawa. Jelas, bye. Bye.